Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari dari Prodi PGSD NIM 19021024011. Saya akan mempraktekkan mengenai bidang miring. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu beban 1 dan 2, meteran atau penggaris, karet sebagai pengganti neraca pegas, busur, bidang miring, dan timbangan. Langkah selanjutnya adalah menimbang beban 1. Lalu kita catat. Setelah itu, timbang beban 2. Lalu ukur sudut bidang miring. Setelah itu, kita ukur tinggi bidang miring. Lalu panjang bidang miring. Setelah itu kita angkat beban 1 tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur panjang karet. Lalu kita angkat menggunakan bidang miring. Dan kita ukur kembali. Setelah menggunakan beban 1, kita lanjutkan menggunakan beban 2. Kita angkat dengan tidak menggunakan bidang miring. Setelah itu menggunakan bidang miring. Setelah itu kita menggunakan beban 1 dan 2 dengan cara yang sama, yaitu mengangkat tanpa menggunakan bidang miring dan menggunakan bidang miring.